Halo Sobat Kicomania, salam satu hobi. Jumpa lagi di channel saya ya. Nah, ini mau lihat-lihat burung ya. Siapa tahu ada stok baru yang menarik ya, nah, yang bisa kita beli untuk hari ini ya. Ini banyak yang datang ya, nah, terutama trucuk itu banyak banget. Oh ya, buat Sobat Kicomania yang belum subscribe di channel saya ya, bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Nah, ini ada selendang biru ya, 70.000 ini ya. Baru datang ini selendang biru. Nah, ada mantenan kuning ya. Nah, ini mantenan kuning 120.000. Nah, ini tengkek udang ya. Nah, burung kayak gini sekarang ditangkep ya. Dulu itu nggak ada yang mau ya, dikasih pun belum tentu ada yang mau ya. Sekarang itu ditangkep burung. Nggak tahu sekarang itu kayaknya semua burung itu dipelihara ya. Dari jenis yang aneh-aneh, warna aneh-aneh, semua itu dipelihara, ditangkep. Semua di pasar ada ini loh. Kemudian ada ini sirtu kembang. Ini 40.000. Kapan-kapan kita review sirtu kembang, warnanya unik juga ini. Waktu kecil tengkek kayak gini banyak ya di tempat saya. Ini susuhnya, apa ya namanya? Bukan susuh. Sarangnya itu di bawah tanah ini. Ini dijual 50.000. Tapi nego ya, silahkan nego sendiri. Warnanya cantik sebenarnya. Kardasnya aja juga ada loh sobatku, ditangkap juga kayak gini ya. Ini 25.000 kardase. Horor ini suaranya. Tapi jenisnya tuh banyak banget kardase itu. Oke, saya hari ini itu mau review satu burung yang burung mahal ini. Ini benar-benar mahal, burung Indonesia dan jenisnya itu lumayan banyak. Orang taunya burung ini jenisnya satu, sebenarnya jenisnya itu banyak banget. Suaranya itu menggelegar keras banget. Pokoknya burung mantep. Ya nggak tahu ya dari mana burung ini bisa dihargai mahal. Mungkin dari suaranya juga. Oke, coba kita review burungnya. Ada yang tahu burung apa ini? Sangkarnya biasa ya, tapi jangan lihat sangkarnya ya. Ini burung mahal bos, benar-benar mahal burung ini. Kita deketkan ya biar teman-teman tahu ini burung apa. Ini udah mulai kelihatan. Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang punya burung ini? Ini namanya cucak rowo. Ini dari dekat nih, wush, mantep banget. Sebenarnya cucak rowo itu jenisnya banyak ya, tapi mungkin masyarakat awam ya taunya itu ya cucak rowo itu aja. Padahal jenisnya itu banyak, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, Kalimantan, Medan, ada yang Ropel, ada yang Papua juga. Jenisnya banyak. Yang paling tinggi harganya itu yang Kalimantan, sobatku. Tahu nggak harga burung cucak rowo ini? Yang anak-anak aja usia 1-3 bulan itu harganya 3 juta. Wow. Yang usia 3-5 bulan itu bisa 5-6 juta sobatku. Dan yang usianya sudah 1 tahun itu harganya bisa 8-9 juta. Dan yang paling dahsyat ya, kalau sudah sepasang dan jodoh ya dan siap ternak itu harganya bisa 18-20 juta. Wah, serem ya. Beli burung ini atau ternak burung ini cepat kaya ya. Cuman modalnya emang harus berani juga, harus bermodal dulu. Seenggak-enggaknya beli sepasang lah. Burung cucak rowo biasa nih ya dikasih pisang seperti ini ya. Jadi dia suka banget makan buah, tapi tetap ya dikasih extra fooding ulet Hongkong maupun ulet kandang dan juga kroto ya. Ini dari tadi ya ini bunyi terus, suaranya tuh menggelegar banget. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, burung ini kok bisa mahal ya. Menurut saya ya, yang pertama emang langkanya ya. Burung ini langka banget, susah nyarinya. Di hutan pun sudah jarang banget. Yang kedua kembali lagi suara. Suara itu emang khas burung ini. Tiap bunyi pasti jadi pusat perhatian.
teman-teman mungkin pernah ada yang punya burung cucak rowo ini, atau pernah pelihara, atau pernah ternak, mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar ya, bagi pengalaman tentang burung cucak rowo ini. Nah, ini besar banget ukurannya, ganteng banget ini burung. Perawatannya juga termasuk gampang ya cucak rowo, karena sebangsa cucak itu perawatannya itu lebih gampang dibanding burung lain. Nah, ini burungnya, ini burung jinak banget ini. Karena mungkin rata-rata burung cucak rowo itu kalau sudah di kandang ini biasanya emang tangkaran ya, atau ternaan ya. Jadi rata-rata dari kecil udah biasa di sangkar seperti ini, jadi biasanya sudah jinak semua, jinak total ini. Bahkan ada juga yang ini ya, yang blorok itu harganya itu sangat istimewa, bisa 40-50 juta. Nanti di akhir video tak kasih ini ya, suara yang blorok yaitu warnanya itu otomatis jarang yang punya, jadi mahalnya di situ, suaranya juga menggelegar sobatku. Oke, mungkin segitu dulu ya buat sobat kicauannya yang mungkin pengen mencoba ternak burung dan hasilnya juga bisa puluhan juta. Coba aja ternak burung ini ya, cucak rowo. Tapi tentunya juga ini ya harus menyediakan tempat yang lumayan besar, terus tenaga, waktu, dan yang paling penting biaya ya. Jadi untuk ternak burung cucak rowo ini biayanya juga lumayan besar. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ini saya sertakan contoh suara dari burung cucak rowo ini. Ini yang blorok, menarik banget. Coba lihat suaranya ya, biar siapa tahu jadi pengen. Oke, salam satu hobi. Bye-bye.